Informasi selanjutnya, pemirsa, mayat seorang siswi sebuah SMA di Mamuju, Sulawesi Barat ditemukan mengapung di sungai di bawah jembatan. Diduga korban dibunuh setelah diperkosa. Polisi telah mengantongi nama pelaku. Evakuasi mayat korban dilakukan polisi dari sungai di bawah jembatan di jalan arteri di Mamuju. Korban ditemukan oleh seorang warga pulang memancing. Saksi melihat korban mengapung, memakai baju putih dan juga bercelana pendek berwarna merah. Polisi melakukan olah TKP dan mayat korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Identitas pelaku pembunuhan sudah dikantongi polisi dan dalam pengejaran. Diketahui korban HT merupakan siswi sebuah SMU perintis di Kabupaten Mamasa. Mandi kan?